Coki, apa kabarnya Mas Coki? Kabar saya baik, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kedatangan ke sini bersama Partai Nasdem, kedatangan ke KPU itu untuk apa Mas Coki? Mas, ini periode-periode sebelumnya kan sempat gagal ya? Nah, sampai akhirnya mau nyalek lagi, nggak kapok Mas, atau ada mungkin ada alasan apa Mas? Saya merasa terpanggil untuk melayani negara saya. Mas, waktu itu sempat ada ketakutan nggak sih ketika asap rokoknya, Mas? Ya. Tolong asap rokoknya. Bang. Ini masuk. Kesini dulu boleh, Pak? Ya. Bang Joki. Sempat ada ketakutan nggak sih waktu awal-awal terjun ke politik? Hanya kan banyak banget anggapan gitu, politik itu jahat lah gitu waktu itu awal-awal. Saya malah melihat Tuhan membuka jalan begitu dahsyat, ajaib. Orang-orang diutus kepada saya untuk menolong kami. Dan ketika kami mengulurkan tangan pada masyarakat, masyarakat menyambut. Jadi saya pikir ini jalan yang biasa yang harus saya tempuh. Kita boleh kecewa. Tapi seberapa tertariknya Mas Coki sama politik gitu sampai akhirnya tetap dua periode tetap ngotot gitu tetap nyalek? Total. Saya menyukai politik karena pertama saya punya pengalaman sebagai jurnalis politik. Oke. Itu saya dibentuk untuk mengenal politik Indonesia. Jadi setelah itu dari saya juga dalam politik. Dan di
Jangan lupa subscribe ya.